Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesama dan keyakinan masing-masing, harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar meskipun kita harus belajar melalui jarak jauh. Nah, hari ini saya akan meneruskan pembelajaran dari gempa bumi. Minggu kemarin kan kalian sudah membahas mengenai macam-macam gempa bumi yang sering terjadi di permukaan bumi. Nah, hari ini saya akan menambahkan materi mengenai gempa bumi dan apa saja sih yang harus kita lakukan apabila terjadi gempa bumi, atau apa yang harus kita lakukan setelah terjadi peristiwa gempa bumi. Nah, gempa bumi itu seperti yang kita ketahui bahwa dia awalnya karena lempeng tektonik itu dia bergerak. Akibatnya, jika hiposentrumnya atau pusat gempanya terdapat di dasar bumi, maka dia akan mengeluarkan energi yang melewati permukaan bumi. Dan kita yang tinggal di permukaan bumi, jika terkena getaran atau goncangan akibat gempa bumi tersebut, bisa merusak bangunan yang kita tempati, bahkan bisa merenggut nyawa dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Indonesia itu seringkali mengalami gempa bumi. Kenapa sih kok sering mengalami gempa bumi? Karena Indonesia itu terletak di cincin api atau Ring of Fire Pasifik. Jadi kita itu terletak di cincin api Pasifik, yaitu daerah yang sangat sering sekali dilanda gempa dan letusan gunung berapi di sekeliling cekungan Samudra Pasifik. Nah, daerah cincin api ini bisa membentang sekitar 40.000 km loh. Nah, hampir 90% gempa bumi yang terjadi di dunia dan 81% gempa bumi terdahsyat di dunia itu pasti rata-rata terjadi di cincin api Pasifik. Di samping terletak di cincin api Pasifik, Indonesia itu juga terletak di daerah pertemuan antara lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia itu sekitar di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kalau lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Pasifik itu berada di bagian utara dari Papua dan Maluku Utara. Jadi dua penyebab inilah yang menyebabkan kita itu sering mengalami gempa bumi. Jadi di samping terletak pada cincin api Pasifik, juga karena kita itu terletak di pertemuan lempeng tektonik yang besar. Nah,
Tanda-tanda sebelum terjadi gempa itu ada 4. Yang pertama, adanya awan yang tegak lurus. Nah, awan tegak lurus ini penyebab utama terjadi gempa, yaitu adanya pergeseran lempeng tektonik. Saat terjadi pergeseran lempeng tektonik, maka akan menghasilkan gelombang seismik dan energi dalam bentuk lain. Nah, energi ini bisa berupa gelombang bunyi atau suara, atau bisa juga berupa gelombang elektromagnetik. Nah, semakin besar energi gempa bumi, maka energi yang berupa gelombang elektromagnetik ini juga semakin besar. Energi yang berasal dari perut bumi inilah yang mampu menghisap daya listrik awan, sehingga seolah-olah muncul awan yang tegak lurus dengan permukaan bumi. Jadi tanda yang pertama yaitu awan tegak lurus. Tapi tidak semua gempa bumi mampu memunculkan tanda-tanda awan tegak lurus. Tanda yang kedua yaitu hewan-hewan itu merasa tidak nyaman. Kita tahu bahwa pada umumnya setiap hewan itu memiliki insting yang kuat untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Hewan mampu merasakan getaran gempa bumi yang tidak mampu dirasakan oleh manusia, sehingga mereka itu lebih peka dibandingkan manusia. Karena kepekaan dan insting tersebut, maka hewan itu cenderung cepat pergi menghindar dari daerah yang akan terjadi gempa. Meskipun manusia tidak merasakan tanda-tanda itu, tapi dia hewan memiliki insting yang lebih kuat, sehingga cenderung hewan itu dia akan lari menjauhi pusat dari gempa. Yang ketiga yaitu adanya suara gemerincing. Gempa bumi kita tahu tadi mampu menghasilkan gelombang bunyi atau gelombang suara yang biasanya disebut T-phase, T-fase, fase T. Nah, ketika pusat gempa berada di dasar laut, maka akan terdengar suara gemerincing atau bahkan suara sangat berisik di bawah air, seakan-akan dasar laut itu seperti sedang menangis keras, bahkan dengan teriakan yang bernada tinggi saat sebelum gelombang tsunami itu timbul. Jadi kalau waktu kita tidak sengaja menyelam di dasar laut ternyata akan terjadi gelombang tsunami, maka kita bisa mendengarkan bahwa air laut itu seolah-olah sedang menangis keras atau terdengar seperti teriakan yang bernada tinggi. Nah, inilah yang dinamakan dengan suara gemerincing. Untuk tanda yang keempat yaitu adanya suara glung. Gempa bumi itu menghasilkan gelombang bumi, gelombang bunyi yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan sekitar 6 sampai 13 km per detik. Apabila sumber gempa itu terletak sangat dekat dan dangkal dari permukaan bumi, maka gelombang bunyi akan menggetarkan permukaan tanah dengan frekuensi tinggi sehingga seolah-olah terdengar bunyi glung. Nah, itulah anak-anak beberapa tanda-tanda sebelum terjadi gempa bumi. Jadi seumpama kita melihat atau merasakan tanda-tanda satu dari keempat tersebut, kemungkinan di sekitar kita akan terjadi gempa bumi. Nah, apa yang harus kita lakukan dan kita persiapkan sebelum terjadinya gempa? Mari kita saksikan video penjelasan berikut ini. Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa, artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding,
menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah. Meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup. Menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk. Memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas. Mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa. Memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota. Nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, TNI, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum bencana gempa benar-benar terjadi. Nah, anak-anak, itulah beberapa persiapan sebelum terjadi gempa. Jadi, alangkah baiknya jika kita juga mempersiapkan dengan baik apa saja yang perlu kita bawa dan apa saja yang perlu kita tata di dalam rumah kita agar kita bisa selamat dari yang namanya peristiwa gempa. Berikutnya, persiapan apa saja yang harus kita lakukan apabila saat itu terjadi gempa bumi. Mari kita saksikan video penjelasan berikut ini. Dian, jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang mungkin menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera. Tetap tinggal di dalam kendaraan. Hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api. Tutup mulut Anda dengan sapu tangan, jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka risiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Nah, anak-anak, itulah penjelasan mengenai apa saja yang harus kita lakukan saat terjadi peristiwa gempa. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai persiapan apa yang harus kita lakukan setelah terjadi gempa. Mari kita simak video penjelasan mengenai persiapan apa saja yang perlu kita lakukan sesudah terjadi peristiwa gempa. Jika terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempa susulan. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Jangan terpengaruh kabar bohong. Jauhi area yang hancur. Kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman.
waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat ya, gempa bumi. Nah, itu adalah beberapa persiapan yang harus kita lakukan apabila gempa itu sudah selesai. Jadi, gempa bumi itu pasti terjadi. Kita tidak bisa membatasi terjadinya gempa bumi, tapi kita mampu mengatasi apa yang harus kita selesaikan pada saat sebelum, pada saat terjadi gempa bumi, dan pada saat sesudah terjadi gempa bumi. Setiap orang pasti tidak menginginkan terjadinya peristiwa yang mencelakai keluarga kita atau diri kita sendiri. Gempa bumi pasti terjadi di setiap daerah, hanya saja skalanya atau besaran energinya berbeda-beda. Ada yang menghasilkan energi besar, ada yang menghasilkan energi yang kecil. Kita harus tetap waspada terhadap peristiwa apapun yang ada di alam ini. Itulah penjelasan mengenai gempa bumi. Apa saja yang harus kita persiapkan dalam menghadapi gempa bumi, dan apa saja yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi, maupun yang harus kita lakukan setelah gempa bumi itu berakhir. Semoga penjelasan saya hari ini dimengerti oleh kalian dengan baik. Tetap belajar di rumah, tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Semangat belajar, SMK Yapenas pasti bisa. Assalamualaikum. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke, guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan. Dan jangan lupa, jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa, ibadah.